Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erwin Kurniawan di sini pastinya ya guys, yang tidak pernah bosan membahas tentang informasi kapal pesiar guys. Ini saya lagi di kafe dekat-dekat rumah saya ya. Kafenya nyaman sekali, suasana Bandung guys. Ya, banyak sekali di daerah saya itu di sekitar rumah saya itu kafe-kafe di outdoor gitu ya, dengan suasana yang ya Bandung banget sih. Adem gitu ya, walaupun kelihatannya panas tapi adem rasanya ya guys. Balik lagi ke topik kapal pesiar, yang jelas gini ya, kemarin ada pertanyaan dari teman kita bahwa bang gimana jenjang karir di kapal pesiar. Nah sedangkan banyak sekali teman-teman ya yang mengira ketika kita bekerja di kapal pesiar pasti kita mendapatkan gaji yang sangat besar gitu ya. Nah biar saya nggak gugup, tak minum dulu ya guys. Jadi kerja di kapal pesiar jenjang karirnya memang sangat gemilang ya, bisa dibilang sangat gemilang, karena yang jelas ya selain gaji ya, kita bahas nanti gajinya ya, yang jelas ini jenjang karirnya dulu ya kan. Ketika kita melamar di kapal pesiar, kita diterima terus kita bekerja di kapal pesiar, otomatis kita mempunyai masa depan yang cerah begitu ya guys. Tapi kuncinya itu ada di diri kalian sendiri. Ketika kalian udah bekerja di kapal pesiar nih, kalian tidak langsung mendapat posisi yang bagus. Catat itu, kalian tidak mendapat posisi yang bagus ya, nggak langsung di atas gitu ya. Adapun tapi itu seribunya satu ya, seribunya dibanding satu gitu ya. Misalnya kalau saya nih, aku bicara sama saya sendiri karena saya pengalamannya sudah banyak mungkin gitu ya, bisa dibilang cukup lah. Tetapi ada satu hal, yaitu nasib saya lagi baik ya, karena ada satu posisi yang benar-benar dibutuhkan di situ ya kan. Dan saya pas waktu itu on time gitu ya, on time gitu buat ngelamarnya, jadi langsung diterima. Nah tapi ini keseluruhannya nih, aku bicara soal generalnya ya. Jadi kerja di kapal pesiar kita itu harus mulai dari bawah dulu guys, dari posisi yang paling bawah dulu begitu ya. Misalnya kita di bagian housekeeping misalnya yo, di bagian housekeeping, dari situ kita akan mendapatkan posisi pertama, yaitu di housekeeping steward. Housekeeping steward itu bisa dibagi ya, ada yang di crew area, ada yang di public area, ada yang di lounges, terus ada yang di pool gitu, namanya pool attendant begitu ya. Jadi nggak langsung dapat posisi yang tinggi. Nah setelah kalian misalnya berdedikasi selama satu kontrak, ini berlaku, ini misalnya contoh aja ya, yang buat di housekeeping ini sama juga yang di posisi yang lain, kayak di departemen lain, kayak di F&B atau di restoran gitu, jadi waitress gitu ya, terus jadi chef gitu ya, itu selalu mulai dari yang paling bawah dulu. Nah kita bahas yang tadi lagi, yang misalnya kita contohin di housekeeping ya, pertama kita masuk kita dapat di housekeeping steward, setelah itu nanti bakal naik lah. Kalau kalian sudah menyelesaikan kontrak yang pertama, di kontrak kedua misalnya kalian dapat promosi ya kan, tapi kalian harus memberikan performa yang terbaik di situ. Nanti setelah kalian selesai kontrak pertama, kalian bakalan dapat evaluasi guys. Evaluasi itu yang bakal menentukan kalian bisa promosi apa enggak ya kan, untuk naik jabatan. Itu saja sebenarnya. Jadi banyak sekali penilaian dan evaluasi ya. Yang pertama memang dari segi skill kalian, kalau kalian berdedikasi dengan baik, terus ada lagi kemampuan kalian berkomunikasi dengan atasan, dengan rekan kalian dan semuanya, attitude kalian harus bagus ya kan. Setiap penilaian misalnya kalian groom semua atau grup semua ya, atau apa namanya itu ya, pokoknya di atas rata-rata semuanya, kalian bisa dipromosiin buat naik jabatan di kontrak selanjutnya ya. Lama atau enggak sebenarnya tergantung nasib juga ya. Ada yang baru naik ke kapal tapi memberikan performa yang sangat bagus, dia itu bisa naik
bisa langsung naik, di kontrak pertama pun bisa naik ya, kapanpun bisa naik ya. Jadi memang kualitas itu yang paling penting ya. Kalian memberikan kualitas dulu, kerja yang bagus dulu, baru kalian mendapatkan hasil atau mendapatkan promosi jabatan itu. Ya kan? Ada yang sudah bertahun-tahun di kapal, tapi mereka ya posisinya di situ-situ aja karena kemampuan mereka seperti itu, ya kan? Mindset mereka, mereka tidak mau improve. Mereka ya gerak di situ aja. Jadi mereka enggak bisa naik. Gitu guys ya. Sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali faktor-faktor ya untuk naik jabatan ya. Yang jelas kalau misalnya di prosedur yang benar itu seperti itu tadi, kalian harus memberikan performa yang baik dulu ya kan. Tapi ada lagi ya, memang apa ya, bisa dibilang kalian harus deketin atasan kalian gitu ya. Ini terutama buat cewek-cewek nih. Kadang-kadang cewek itu paling gampang buat naik jabatan, tapi kalau cowok ya susahnya minta ampun. Karena apalagi kalau juragan kita, atasan kita cowok ya, biasanya ya itu udah lumrah ya, mungkin di mana-mana ya, bukan di sini aja ya. Ya itu kita nggak usah dibahas itulah ya. Itu mungkin faktor yang lain gitu ya. Tapi ya yang jelas kalau kalian pengen dapat jabatan yang bagus ya, gaji yang bagus, kalian harus berikan performa yang bagus buat company ya, biar dilihat sama atasan dan bisa dapat evaluasi yang bagus. Nah kalian nih yang belum jadi crew member atau yang masih pemula pengen bekerja di kapal pesiar, kunci utamanya sekarang kalian tingkatin bahasa Inggris kalian. Yang jelas bahasa Inggris itu bakal menolong kalian ya, soalnya itu nilai plus banget buat saya ya. Kalau kalian bisa bahasa Inggris, mindset kalian bakal berubah ya kan, kalian bakal lebih open mind ya, komunikasi kalian lebih bagus gitu kan, kalian attitude-nya bagus. Terus belajar apapun kalau kalian bisa bahasa Inggris mungkin lebih gampang kalau menurut saya ya, ada nilai plusnya seperti itu. Yang jelas skill kalian ya, kalian skillnya bagus, knowledge kalian bagus, itu juga jadi nilai plus ya. Gini guys, mungkin kalau kalian baru mulai ya, ya pasti yang sudah saya sudah sebutkan ya, step-stepnya gimana, kalian ikutin lah, kalian ikutin, kalian manfaatin waktu itu sebaik mungkin. Jangan kalian itu berharap tapi tanpa ada usaha begitu. Oke. Jadi kesimpulannya, kerja di kapal pesiar ya, untuk jenjang karirnya memang sangat bagus ya. Kita bisa lihat dari teman-teman kita, ada banyak sekali di YouTube ya, mereka sudah jadi orang di sana ya kan, mendapatkan posisi atau pangkat yang bagus di sana. Tapi itu bukan berarti tanpa usaha ya. Mereka mungkin sudah lama di sana, mereka mati-matian buat nyari perangkat pangkat itu ya. Kayak saya sendiri juga seperti itu ya. Jadi jangan pernah menyerah gitu ya. Jangan pernah ngerasa kita itu sudah cukup di situ saja ya kan. Walaupun kita sudah bekerja di kapal pesiar, kita harus tingkatin kemampuan kita, karena yang jelas pangkat ataupun promosi jabatan itu pasti dilihat dari kinerja kita dan kualitas kita gitu ya. Dan gaji di kapal pesiar itu tergantung dengan posisi Anda di kapal pesiar ya. Kalau kalian posisinya di bawah, gajinya ya kecil ya, walaupun di atas jauh mungkin dari UMR di Indonesia mungkin ya. Cuman kalau kita lihat dibandingkan kerja teman-teman kita yang sudah punya pangkat ya, kita bakal termotivasi buat cari pangkat itu agar gaji kita lebih besar gitu ya. Oke, gitu aja mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Oke guys, jangan lupa di like ya, di komen, di subscribe, biar saya bakalan bikin video tentang kapal pesiar terus. Oke guys, sebenarnya ini rame banget di sini ya kan, agak malu-malu gimana, tapi ya tuh ini bagus banget kafenya di sini ya. Tuh, ini
family banget lah. Adem tempatnya buat nongkrong di sini ya. Yang mau ke Bandung silahkan. Saya bakal ajak kalian kemanapun kalian mau guys ya. Oke, gitu saja guys. Oke, ciao 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 ciao.